inspirasi dari keindahan pesona alam Pakidulan, di Kabupaten Sukabumi terciptalah kerajinan batik sebagai salah satu potensi perekonomian yang berdampak pada masyarakat Kabupaten Sukabumi, Desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap. Alhamdulillah, sejak pertemuan saya sama PT Bio Farma, hasil karya saya bisa berjalan. Terutama saya dibantu oleh PT Bio Farma dari awal berupa logistik, peralatan, bahan-bahan, terutama pemasaran. Karena saya punya bakat seni melukis, hingga saya disupport sampai ke seni membatik. Terinspirasi dari alam sekitar, ya contohnya yang ada di belakang saya, yaitu Curug Lupur. Karena menurut saya alam sekitar ini sangat luar biasa, dan saya jadikan motif-motif. Saya di sini mengembangkan batik hasil pewarna alam dibantu oleh PT Bio Farma berupa teknologi green nano dan merupakan suatu ciri khas batik saya dan motif-motifnya yang menceritakan tentang geopark. Pembuatan batik Pakidulan menggunakan green process dengan bahan dan pewarna batik alami. Bio Farma membantu dalam memperkenalkan nanoteknologi pewarnaan batik untuk mengurangi dampak lingkungan. Batik Pakidulan memiliki 3 motif khas dan andalan. Motif curug atau air terjun. Motif panenjoan yaitu ekspresi artistik pemandangan eksotis Geopark Ciletuh. Serta motif hujungan. Ekspresi pemandangan batuan geologi Jampang Purba yang berusia lebih dari 65 juta tahun di kawasan Geopark Ciletuh. Sebuah inovasi yang dilakukan dengan memproduksi batik ramah lingkungan, batik Pakidulan yang terinspirasi keindahan dan eksotisme pesona alam, filosofi kehidupan masyarakat Pakidulan, serta keanekaragaman hayati di kawasan Geopark Ciletuh. Inilah salah satu yang menginspirasi Aliuddin Firdaus sebagai pelopor seni batik Pakidulan. Dalam mempertahankan warisan budaya batik, sudah saatnya untuk menanamkan kecintaan seni batik kepada generasi muda, seperti yang dilakukan turun-temurun oleh Abah Hikmat, sesepuh Desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap. Untuk mengapresiasi hasil karya seni batik Pakidulan, Bio Farma membantu proses pendaftaran hak cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau HKI untuk menjamin kualitas keaslian serta kekhasan karya batik Pakidulan. Alhamdulillah, hasil karya saya semakin baik, kualitasnya semakin bagus, terus pemasaran semakin banyak, semakin luas. Terima kasih banyak kepada PT Bio Farma atas dukungannya terhadap hasil karya saya. Farma turut serta mempromosikan batik Pakidulan dalam berbagai event nasional dan internasional. Batik Pakidulan diharapkan turut serta mewarnai dan melengkapi koleksi batik Indonesia
khususnya batik Sukabumi untuk diperkenalkan sebagai warisan budaya Indonesia kepada dunia.